Pemirsa, operator mobile Wi-Fi Bolt terus berinovasi untuk memanjakan konsumennya. Dengan investasi senilai 70 juta dolar Amerika, Bolt meluncurkan smart mobile Wi-Fi kedua yang mengusung konsep all-in-one LCD. Dengan penyempurnaan layanannya ini, Bolt menargetkan penambahan jumlah pelanggan baru hingga 500 ribu. Bolt Mobile Wi-Fi terbaru ini dijual dengan harga Rp299.000 dengan layanan data prabayar Thunderbolt dan 8 GB dan masa aktif 30 hari. Pada promo paket perdana ini, Bolt bekerja sama dengan layanan pesan pendek LINE. Pelanggan dapat langsung menikmati aplikasi LINE untuk video call, voice call, dan chat message tanpa memotong kuota. Kemudahan layar sentuh pada perangkat menjadi andalan paket Bolt terbaru ini. Jadi salah satu yang kita offer in this new MiFi adalah kita ada satu LCD screen yang dimana keunggulannya ada tiga. Satu adalah what we call QR code. QR code ini adalah supaya easy to connect. Dengan adanya QR code ini, we can just touch it and basically itu udah langsung auto connect. That's one. Secondly, kita juga ada pemilihan yang namanya dual Wi-Fi band. Jadi kalau misalnya di certain location, kita bisa ada kemungkinan untuk memilih band yang mana supaya internet itu yang paling optimal yang dipilih. Itu dua. Yang ketiga adalah dengan LCD screen, kita sekarang dengan gampang bisa melihat profil kita. Be it SSID kita, our password, whatsoever yang tadinya mungkin masih belum bisa. Jadi supaya lebih jauh, lebih gampang untuk consumer manage.